check the mic and make sure it sound right, boys. Back with me and this restoration Honda Civic FD, and we are here. Sound right, boys. Oke guys, jadi hari ini gua kedatangan lagi orderan alias project dari salah satu teman gua, Om Ian lagi, di mana Om Ian ini yang punya R6 warna putih. Kalau kalian mau lihat R6-nya seperti apa, build finish kita seperti apa, boleh cek langsung di Instagramnya @earth.motoclans. Juga kalian boleh langsung cek di YouTube link satu ini yang kita udah pernah post juga. Jadi kalian suka nggak mobilnya, motornya, boleh komen aja di bawah. Nah, untuk Civic 1 ini pengerjaan yang kita lakukan adalah mengembangkan dan menyempurnakan detail, di mana ini mobil yang sebelumnya sudah sempat terbangun oleh Om Ian sendiri, yang tadinya ke kita ini pengen dilakukan magic coating. Tapi namanya accident yang terjadi sehingga mobil ini tertabrak, dor! Dan berhubung sudah utuh, mungkin cuplikannya ada di sini. Kalian bisa lihat pengerjaan kita sebelumnya seperti apa untuk mobil Om Ian. Yang tadinya ini renyek nih guys, ini wah hancur. Sampai akhirnya ini udah sembuh total, udah kembali terurut seperti semula. Dan tinggal finishing dempul dan kita paint correction lanjut ke coating. Namun gak cuman itu guys, gua akan bahas masalah di wilayah perkolongannya. Mumpung mobil lagi di lift, lagi dikerjain, ini kita lihat guys. Assalamualaikum. Nah, jadi ini adalah salah satu pekerjaan kita di sini, yaitu di mana kita menyempurnakan detail, guys. Yang kita lakukan sekarang adalah kita lagi bikin tutupan apron alias inner fender yang kalian bisa lihat di sini. Kita gantikan semua empat sisi ini yang sudah menjadi karbon, bukan karbon, guys. Kayaknya mahal banget ya karbon taruh di dalam. Tapi fiber, guys, di mana ini akan melindungi adanya kerikil-kerikil yang masuk ke dalam rongga mesin mobil Anda. Nah, namanya Om Ian ini, dia tuh kayak detail banget kalau mau garap apa-apa tuh detail parah, guys. Sampai akhirnya gue di sini bisa menanggapi respon Om Ian itu sendiri. Sampai akhirnya seperti ini, guys. Ini kita beli pelindung satu lembar fiber yang menutupi semua rongga, sehingga nggak ada yang benar-benar namanya kotoran-kotoran yang masuk ke wilayah bumper-bumper, side skirt, nggak ada. Pokoknya ini mulus banget dan akan keren banget, guys. Nah, ditambah lagi kalau kalian lihat di sini, ini set juga satu set velg dan ban menggunakan HSR ring 19, guys. Ini apa nih, 19 bukan ya? Kalau nggak salah ini 19. Ah, 18, sorry guys. Ini ring 18 yang tadinya warnanya tuh hitam dan polis, tapi menurut gua kayaknya full black tuh gonna be so black and amazing. Sampai akhirnya kita melakukan magic paint di satu unit velg baru dari Om Ian ini, dan hasilnya seperti ini, guys. Tentunya kalau kalian lihat juga di sini, guys, karena tadinya ini mobil menggunakan cover rem Brembo yang menurut gua itu akan sedikit mengganggu pandangan mata, ditambah lagi kayaknya akan rusak, guys, kalau misalkan dipakai tuh nggak akan bener remnya nantinya. Sampai akhirnya gue lepas dan gue akan mendetil yang namanya kalipernya ini sendiri, guys. Nanti gue akan cat pakai cat heat temp alias cat anti panas, kayaknya berwarna silver seperti finishing Brembo, guys. Itu kayaknya keren banget. Nah, itu yang akan gue lakukan di masalah undercarriage-nya, guys.
yang kemarin gue lakukan adalah apa nih? Ini juga mungkin sedikitnya udah tertempel nih. Ini tertempel. Dan kemarin gue setting sedikit masalah knalpot yang tadinya ini knalpot gue sebut merek aja. Ini menggunakan knalpot Alpino, di mana yang tadinya tuh sistemnya bolt on guys. Jadi lepas dua baut sampai akhirnya terpasang. Namun suara mobil ini tuh jadi kasar banget dan teriak-teriak nggak jelas. Karena apa? Karena kemarin gue sendiri pun juga sempet pasangin resonator sampai akhirnya suara mobilnya sekarang tuh adem banget dan nyaman banget. Kita koreksi, selesai, tertempel, beres guys. Nah, lanjut lagi di permasalahan mungkin nanti interior guys. Kalian bisa lihat di Civic FD itu interiornya banyak yang berornamen warna silver-silver. Kalian bisa lihat nanti itu akan gua cat semua menjadi warna hitam gloss agar membuat colorway dan color tone ini mobil Om Ian adalah red and black. Jadi merah dan hitam guys. Mudah-mudahan ini mobil akan jadi keren banget di tangan tim Earth. Karena kita di sini emang jujur aja, kita memakan waktu yang cukup lumayan lama, tapi kita mendetail semua bagian dari luar sampai dalam. Kita benar-benar pegang sampai ini mobil siap dipakai harian gitu guys. Dan tentunya part yang terakhir nggak lupa ketinggalan, yaitu masalah ducktail guys. Nih, ini ducktail yang gue emang pengen mobil Om Ian pakai. Kenapa? Karena menurut gue ducktail seperti ini akan lebih terpasang keren. Dan tentunya buat kalian juga yang mau kepo-kepo, kalian yang suka sama ducktail Civic FD seperti ini, kalian boleh kontak aja di @earth_garage_and_store. Karena kalian bisa langsung dapetin dan kita siap kirim keluar kota. Jadi udah trusted banget dan kalian bisa pembelian via Tokopedia juga guys. Dan tentunya kita punya cetakannya berbahan Duraflex. Jadi ringan banget, kuat banget guys. Tuh, ini ringan banget. Dengan bentuk yang segini besar, ini ringan banget. Ya, jadi ini yang akan saya tempel ke depannya untuk mobil Om Ia. Nah, menurut kalian cocok atau enggak tampilannya seperti ini dan bentuknya seperti ini? Tapi menurut gua kayaknya oke banget. Nah, lanjut lagi, ini ada apa nih? Satu part yang belum gua sebutin, yaitu engine guard depan dan engine apa nih? Bukan engine guard juga ya. Jadi pelindung belakang. Jadi itu nanti kita akan buat dan hasilnya seperti apa nanti mungkin kita akan sinematikan di next vlognya juga guys. Nah, gitu. Oke, mungkin gua nggak bisa panjang kali lebar lagi karena hari ini gua cuman menceritakan bahwa ini behind the build dari mobil yang kita dititipkan amanah untuk apa nih? Paint correction, restorasi detail, dan penambahan beberapa aksen part-part baru guys. Oke. Mungkin untuk sinematiknya mungkin akan kita perpanjang dan perbanyak di vlog ini. Ditambah lagi kalian yang mau cek Instagram kita di sini boleh, ada linknya di deskripsi di bawah ya guys ya. Dan tentunya kalian yang mau kepo-kepo apa perkembangan baru kita di bengkel ini, kita ada cafe guys di sini. Kalian boleh cek Instagramnya langsung di @d_earthspace ya. Jadi kalian boleh aja cek, yang mau santuy-santuy dari luar kota, dalam kota, kalian boleh aja langsung datang ke tempat kita di Jalan Brigjen Darsono 152. Karena workshop kita itu ada di lantai 1, cafe kita itu ada di lantai 2 dan satu lokasi guys. Jadi gampang banget kalau ditemuin. Dan tentunya kalian bisa cek juga di maps di apa nih, Google ya. Nah, mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena hari ini gue mau lanjutin garapan tentang Civic FD punya Om Ian. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye. Make sure it sound right, boy. We'll be right back.
it sound right, boys.